Manchester United terus bergerak aktif di bursa transfer dengan rencana mendatangkan pemain muda berbakat serta merampingkan skuad. Menurut laporan dari media Portugal A Bola, MU ingin merekrut Giovanni Quenda, pemain muda berusia 17 tahun dari Sporting Lisbon. Quenda yang mampu bermain sebagai wingback maupun penyerang sayap telah menarik perhatian MU bahkan sebelum Amorim bergabung ke Old Trafford. Laporan tersebut menyebutkan bahwa United ingin mengamankan kesepakatan untuk Quenda sebelum bursa transfer musim panas. Pemain dengan klausul rilis sekitar 84 juta pound sterling ini dinilai memiliki potensi besar. Namun tawaran awal United diperkirakan tidak akan lebih rendah dari 33 juta pound sterling. Penunjukan Amorim sebagai pelatih baru bisa menjadi faktor penting dalam pendekatan ini, mengingat pengalamannya dalam mengembangkan pemain muda selama di Sporting Lisbon. Di sisi lain, Ruben Amorim dan Manchester United siap melepas Antony pada bursa transfer Januari. Ruben Amorim memulai babak baru bersama Manchester United dengan memimpin sesi latihan pertamanya di Carrington pada hari Senin 18 November waktu setempat. Kehadirannya menandai awal era baru bagi klub raksasa Inggris tersebut. Latihan perdana ini menjadi momen yang dinanti, terutama bagi para pemain dan para penggemar. Rekaman sesi tersebut telah dibagikan melalui saluran media sosial resmi Manchester United. Di antara nama-nama pemain Manchester United yang mengikuti latihan tersebut adalah Mason Mount, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo hingga Luke Shaw. Pemain yang cedera seperti Lenny Yoro dan Tyrell Malasia juga ikut terlibat dalam latihan tersebut. Amorim langsung memberikan instruksi kepada skuadnya. Pengalaman dan gaya kepelatihan Amorim diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Setan Merah. Christian Pulisic tengah menikmati kebangkitan karir di AC Milan setelah masa-masa sulit di Chelsea. Christian Pulisic mulai rajin mencetak gol dan berkontribusi langsung bagi penampilan apik tim, termasuk membuat assist. Kini pemain berusia 26 tahun tersebut asal Amerika kembali menarik perhatian klub-klub Liga Inggris seperti Manchester United, Arsenal, dan Liverpool yang dikabarkan ingin merekrutnya. Menurut laporan dari Kalk Offside, Manchester United menjadi salah satu tim yang serius memantau Pulisic. Arsenal dan Liverpool juga menunjukkan ketertarikan untuk membawa pemain Amerika tersebut kembali ke Inggris. Biaya transfer Pulisic diperkirakan mencapai 54 juta pound sterling. Angka yang dianggap cukup masuk akal mengingat performanya saat ini. Selain itu, tuntutan gaji Pulisic juga dianggap masih dalam batas wajar untuk klub-klub papan atas Liga Inggris. Manchester United dilaporkan tengah mengeksplorasi kemungkinan meminjam striker Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani di bursa transfer Januari mendatang. Pemain asal Prancis tersebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan United untuk memperkuat lini serang mereka di bawah manajer baru Ruben Amorim. Menurut laporan dari Football News, Manchester United melihat Kolo Muani sebagai target potensial yang dapat didatangkan dengan status pinjaman. Marcus Rashford tampil mengecewakan bersama Manchester United belakangan ini. Menurut legenda Inggris Teddy Sheringham, Marcus Rashford harus segera menunjukkan sikap kepemimpinan yang dibutuhkan oleh tim di bawah asuhan pelatih baru Ruben Amorim. Sheringham menyoroti Rashford sebagai sosok yang harus menjadi fokus utama Amorim. Menurut Teddy Sheringham, peran Marcus Rashford di tim tidak hanya mencetak gol dan memberikan assist, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi rekan-rekannya dan para penggemar. Meskipun Marcus Rashford dikenal sebagai talenta muda yang menjanjikan, sekarang ia sudah menjadi salah satu pemain paling berpengalaman di skuad. Menurut Sheringham, kepemimpinan di lapangan yang diharapkan dari Rashford belum terlihat. Ruben Amorim sudah memimpin sesi latihan pertamanya sebagai pelatih kepala Manchester United. Latihan yang berlangsung di pusat pelatihan Carrington ini hanya diikuti oleh 10 pemain dari skuad utama, mengingat masih berlangsungnya jeda internasional.
Total ada 10 pemain senior yang hadir, memberikan gambaran awal mengenai bagaimana Amorim akan membentuk tim Setan Merah ke depannya. Latihan perdana ini menandai awal perjalanan pelatih asal Portugal dalam memimpin Manchester United. Marcus Rashford dan Luke Shaw menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan masa depan mereka di Manchester United di bawah pelatih baru Ruben Amorim. Berbeda dengan pemain lain yang juga harus membuktikan diri, kedua pemain ini menjadi sorotan utama dalam upaya Amorim membangun ulang skuad. Rashford pernah menjadi pilar penting di lini serang United terutama di musim 2022-2023 dengan torehan 30 gol. Namun performanya merosot tajam musim lalu dengan hanya mencetak 8 gol. Dan musim ini ia baru mencatatkan 1 gol dari 11 pertandingan Premier League. Sementara itu Luke Shaw menghadapi tantangan berbeda. Cedera yang dialaminya sejak Februari lalu telah membuatnya absen dalam 35 pertandingan. Dan ia baru mendekati kebugaran penuh. Posisi bek kiri bisa menjadi area yang akan diperkuat Amorim jika Luke Shaw gagal menunjukkan ketahanan fisik dan konsistensi. Ruben Amorim, pelatih anyar Manchester United, telah mengidentifikasi Kobbie Mainoo dan Lenny Yoro sebagai pemain kunci untuk proyek jangka panjangnya di Old Trafford. Kobbie Mainoo, gelandang berusia 19 tahun yang telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain penting MU, menjadi salah satu nama utama dalam rencana Amorim. Mainoo yang debut di tim utama musim lalu diharapkan segera kembali bermain setelah absen akibat cedera sejak Oktober. Manchester United juga tengah untuk memperpanjang kontraknya dengan menegosiasikan yang dikabarkan berjalan positif. Lenny Yoro, bek tengah berusia 19 tahun yang didatangkan dari Lille musim panas lalu, juga masuk dalam daftar prioritas Amorim. Meskipun belum tampil di tim utama akibat cedera, Lenny Yoro diproyeksikan segera kembali bermain dengan laga melawan Ipswich Town menjadi kemungkinan debutnya. Ruben Amorim akan menjalani debutnya sebagai pelatih kepala Manchester United akhir pekan ini dalam laga melawan Ipswich Town. Pelatih asal Portugal ini menggantikan Ruud van Nistelrooy yang sebelumnya menjadi pelatih interim setelah pemecatan Erik ten Hag. Ruben Amorim memiliki filosofi permainan yang jelas dengan preferensi dengan formasi 3-4-3, mengedepankan penguasaan bola, pressing tinggi dan struktur pertahanan yang solid. Dalam skema ini timnya biasanya menyerang dengan pola 3-2-5 dan bertahan dengan formasi 5-2-3, sebuah pendekatan yang sangat berbeda dari sistem 4-2-3-1 yang sering digunakan di United di bawah Erik ten Hag. Ciri khas taktik Amorim adalah peran penting wingback yang menyerang di semua lini. Dua gelandang bertahan biasanya digunakan untuk memberikan perlindungan bagi wingback yang bermain lebih tinggi dan melebar, membentuk pola 3-4-2-1 ketika menyerang. Sistem ini memungkinkan dua gelandang serang untuk mengeksploitasi ruang di belakang striker tunggal sambil tetap menjaga lebar permainan untuk merusak pertahanan lawan. Keputusan Amorim untuk menggunakan formasi 3 back pertama kali diterapkan saat melatih Casavia dalam pertandingan ketiganya sebagai manajer. Langkah ini langsung membawa hasil positif dan menjadi sistem favoritnya hingga kini, baik saat melatih Braga maupun Sporting Lisbon. Selain fleksibel dalam menyerang dan bertahan, Amorim juga dikenal sebagai pelatih pragmatis yang bisa beradaptasi dengan kondisi permainan. Manchester United semakin gencar mempersiapkan diri untuk bursa transfer Januari 2025. Salah satu pemain yang sedang dipantau adalah Victor Gyökeres, penyerang Sporting Lisbon. Menurut laporan, tim pemantau dari MU yang dikenal sebagai ahli bakat Skandinavia baru-baru ini mengamati penampilan Gyökeres dalam laga internasional bersama timnas Swedia. Laporan menyebutkan Gyökeres tampil impresif saat mencetak gol ke gawang Serbia di Stockholm, yang menarik perhatian MU yang kini tengah mencari opsi tambahan di lini serang.
Sergio Souza yang diakui sebagai pakar dalam menemukan talenta-talenta Skandinavia hadir langsung di stadion dan membagikan kehadirannya melalui akun Instagram. Dalam laga itu, Gyökeres tidak membutuhkan waktu lama untuk membuktikan kualitasnya. Manchester United dikabarkan tidak akan memperpanjang masa bakti Christian Eriksen di Old Trafford yang akan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Christian Eriksen, gelandang kreatif yang kontraknya akan habis pada musim panas mendatang, menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, hingga kini tidak ada negosiasi untuk memperpanjang masa baktinya. Hal ini mengindikasikan bahwa Eriksen kemungkinan besar akan meninggalkan Old Trafford. Meski kontribusi Eriksen cukup signifikan dengan 4 gol dan 3 assist dari 13 pertandingan musim ini, performanya dinilai kurang sesuai dengan strategi Amorim. Tidak satupun dari gol maupun assistnya tercatat di Liga Premier, dan Eriksen sering kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan berbasis tekanan tinggi yang diterapkan oleh sang pelatih. Ruben Amorim lebih menyukai gelandang yang memiliki stamina tinggi dan mampu menekan lawan secara agresif, sesuatu yang tidak lagi menjadi keunggulan Eriksen. Faktor ini ditambah dengan penurunan performa akibat usia, membuat posisinya semakin sulit dipertahankan di skuad nanti.